gue akan kasih challenge sesuai dengan profesi si ownernya ini. Ya. Ini namanya drone racing. Drone racing. Tapi gue di dalam mobil, ambil lu jalan gitu. Iya. Baik lagi sama gue Ali Rais di channel velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Kali ini gue lagi ada di J99 Max Drift Circuit. Nah, kembali lagi gue pengen bikin anti kaleng, tapi anti kaleng yang ini sedikit berbeda. Kalau biasanya ada challenge-nya sendiri, kali ini enggak. Gue akan kasih challenge sesuai dengan profesi si ownernya ini, ya, sesuai dengan profesi bintang tamunya yang kita undang. Ya, kita terserah dia. Dia hobinya apa, kita ikutin ya. Nah, ini di samping gue udah ada. Ini namanya, dia ini namanya tuh One Glove TV, ya kan. Nah, dia hobi banget tuh terbang-terbangin drone kayak gini. Mas Wan. Dong. Mas. Ih, gak sopan nih orang ngejak ngobrol kagak ngeliat. Kan dari goggles. Emang ada? Ada lah. Lah iya bener. Mas, nah. Lu lihat gak gue bawa kamera? Iya tuh. Gue lagi syuting ini. Ganggu gue aja? Kagak, gue tuh dari kemarin tuh selalu kepikiran gitu loh. Lu kan jago banget nih main, ini namanya drone racing. Drone racing, atau PVF ya? FPV. Eh? FPV. F? First person view. First person view, yes. FPV. Yeah. Oh, beda sama MTV ya? Beda. Kalau MTV lagu. Iya. Yeah. Benar. Kalau FTV sinetron. Sinetron. Benar juga. Ya, gua enggak fokus dong. Oh, iya. Serius lu? Coba gua bisa ajak jalan enggak sih kalau lagi begini? Serius? Bisa ajak jalan? Bisa. Oke. Enggak ada. Gua sebenarnya pengen bikin konten aja. Uh-huh. Gua pengen bikin konten sama lu. Gua punya satu konten. Namanya tuh anti kaleng. Oke. Okay. Apa itu? Enggak suka sama kaleng. Bawa kaleng. Jadi anti kaleng. Hmm. Bukan anti kaleng itu Aldi ngajak temen ikut kan Gymkhana Challenge. Iya kan? Boleh. Nah. Gua siap videoin pokoknya. Iya, gua mau lu videoin sebenarnya. Okay. Gitu. Enggak usah. Kayak biasa. Gua pengen lu videoin sih sebenarnya. Iya, boleh kan? Boleh. Heeh. Ini ngapain? Apaan? Maksudnya? Ya duduklah, masa lu diri sih. Iya sih. Awas. Nunduk. Oke. Nunduk. Maaf kepala ya, ini maaf kalau kepegang tangan gue ya. Nah, duduk dulu. Nah, oke, kita pakai safety belt dulu ya. Ini maksudnya gimana? Maksudnya ini, biar gue terbangnya aman iya, gitu ya. Iya, pakai safety belt dulu. Gue landing dulu ya, bentar okay. Ya. Oke, bisa di landingin itu? Udah landing. Udah otomatis landing. Bisa. Oke. Aman. Nah, ini gue taruh mic dulu di sini. Alright. Oke. Kita lihat bisa nggak dia nerbangin drone racing sambil gua ajak racing, sambil gua ajak slalom. Ini seru banget pasti. Yuk. Mas? Enggak, maksudnya gimana? Enggak, kan gua cerita pengen bikin konten. Gua minta tolong lu. Ya udah yuk. Tapi gua di dalam mobil, ambil lu jalan gitu. Iya. Wah, gila sih. Loh, tapi ya kan gua jago enggak masalah. Sadis. Serius lu? Iya dong. Supaya suaranya nggak terlalu berisik, kita matiin dulu ya. Oh iya benar. Karena overheatnya pakai subchronic, jadi kita matiin dulu. Iya, ini Sokudo exhaust nih, paten. Oh gitu, jadi kalau lewat gang bisa slow ya? Bisa slow, tuh ya kan. Tuh. Masih aman ya? Masih aman. Enggak, gue cuma ngajak puterin sirkuit ini doang. Iya aman. Tuh, ya kan. Masih aman. Muterin sirkuit doang. Tenang. Muterin. Masih santai, masih. Masih lah, kita kan nggak yang ekstrim-ekstrim banget. Oh iya, tenang aja. Bener-bener, Mas. Wait! Drone lu kemana tuh? Ada. Yeah.
buat Indra. Lu tau gak sih kalau Epipin kita fokus di sini gitu ya. Kan drone nya goyang. Tapi badannya kita goyang juga. Ya kan gila. Anjing. Gue udah kayak mau jatuh lu tadi. Karena gue posisi di atas terus kan. Biasanya gue fokus gitu. Ini gue berantakan lu terbangnya tadi. Berantakan. Hasilnya gimana? Berantakan sih lu masih. Itu berantakan gitu. Nah tadi pas kita lagi lewatin yang sebelah sana, gue udah mau kruk gitu. Gue pikir drone lu. Gak mungkin. Ya kan? Hampir. Hampir. Yang mana? Yang punya gue apa punya yang ini? Iya, itu part of show. Part of show, itu bagian dari show ya. Emang lu sengaja bikin kayak gitu ya? Iya, tapi kan nggak crash kan? Alhamdulillah. Enggak dong. Ya kan saya susah nggak sih? Profesional. Ya kan? Susah nggak sih? Lumayan sih susah. Lumayan. Serius? Gokil. Enggak, gue nggak mau lagi. Udah. Mas, jangan gitu dong, Mas, iya, jangan ngambek dong. Tuh, udah dong, jangan ngambek, kan belum selesai. Tapi seru. Belum selesai kontennya. Oh gitu? Iya. Maksudnya? Sekarang, lo duduknya di belakang. Ntar gue order online dulu, mau balik gue. Masan! Kamu dia. Oke. Anjir. Jadi, gue itu memang dari pertama kenal dia. Lo ngerti gak sih, gue pernah review mobil Alphardnya dia nih yang ini. Nah, gue tuh kayak, kira ini orang jago banget deh. Tapi menurut gue masih belum jago. Kalau emang lu jago, harus nerbangin drone sambil gue ajak slalom. Dan akhirnya berhasil. Berhasil. Kita ajak deh GoPro dulu yuk. Yuk, let's go. Masih deh, Mas. Udah deh, jangan kabur-kabur dah. Thank you ya. Sebelah sini. Gue masih shock, biar backgroundnya keren, sebelah sini. Gue masih shock loh. Serius lu? Iya. Shock breaker apa ini? Ambles. Bukan sih Ersus ya? Apa? Iya kan? Ntar ada yang denger lagi. Langsung ya, nih ada Instagramnya di bawah nih, Manglove TV, langsung tawarin aja. Ya, Alphardnya mau pakai Ersus. Gue mau tanya nih, ini gue mau nanya serius nih. Lu udah berapa lama sih main FPV ini? FPV, kalau FTV gue. Oh iya, iya. FPV itu dari 2014 ke 15 lah. Wih, berarti udah lama juga ya? Lumayan. Nah, berarti zaman-zaman lu mulai itu berarti belum rame lah ya? Ada beberapa yang udah main. Kenapa gitu. Lu tiba-tiba kepikiran untuk main FPV ini? Upgrade aja sih dari yang gue biasa terbang Phantom gitu. Oh, emang awalnya lu terbang pilot gitu drone lah ya? Iya, pilot drone. Terus abis itu gue mainan GoPro, abis itu upgrade. Terus ternyata ada yang lebih seru. Menurut lo FPV ini lebih seru dibandingkan GoPro? Dengan aerial-aerial lainnya, drone-nya iya masih paling seru. Karena lo langsung fokus ke goggles. Benar-benar view-nya udah... Tapi tanpa di dalam mobil ya, maksud gue di luar aja gitu. Iya gitu. Iya Mas, gue iseng doang kok tadi. Tapi nanti tolong hasil videonya tolong kasih ke tim gue, biar kita kasih lihat. Iya, boleh, walaupun berantakan. Mas, udah berapa duit lo rugi? Habis banyak sih, banyak. Cepet ada? Lebih mungkin. 200? Iya mungkin lah. 300? Mungkin. Kamera aja udah hampir habis cepet kali. Berarti berapa yang udah yang rugi ya, dalam artian udah beli dan udah hancur gitu dan nggak bisa lu pakai lagi. Oke, kalau itu sih nggak terlalu banyak, karena kan kalau as a profesional harusnya udah paham gitu, jangan dibuang-buang gitu. Ngerti kan? Gua nggak ngerti nih, ini antara sombong bukan atau memang lu ngasih tahu faktanya. Kalo, biasanya kalau hobis itu semakin ngerti semakin hemat biasanya. Betul waktu karena lu makin tahu dong celah-celahnya kan, selas-selasnya lu nggak perlu di mana. Yes. Ya untuk sekarang sih udah lumayan lah, nggak terlalu banyak habisin karena jarang terbang juga. Tolong diajak saya, tolong ajak ya. Dia banyak loh padahal proyek kan, video klipnya siapa ya kan, si itu si itu gitu. Banyak loh. Kalau kalian nih mau bikin video FPV drone nih, One Glove TV, kalian hubungin langsung deh. Gue berani jamin harganya nggak akan murah. Salah. Iya. Harga nggak masalah. Yang penting mahal. Apa murah?
Enggak mas, kalau orang-orang biasanya harga nggak masalah buat gue. Yang penting murah. Iya nggak masalah. Coba aja, coba tanya langsung karena gue juga nggak tahu red card-nya berapa. Coba tanya langsung aja DM aja. Siapa tahu juga bisa dikasih gratis. Gak ada yang tahu. Yes. Dan Doi juga punya kopi yang enak banget. Wih. Tahu nggak? Nggak jadi. Nggak jadi. Nggak jadi gue promoin. Nggak jadi. Lo dikirim. Besok dikirim. Oke, jadi kalau gitu dia punya kopi shop enak banget di Kuningan. Namanya apa namanya mas? Cozy Coffee Kuningan. Cozy Coffee Kuningan. Nah, kalian bisa tuh mampir area-area Jakarta Selatan. Let's go sikat. Let's go sikat. Oke, Mas Iwan, thank you so much. Makasih jangan banyak. Jangan ajak saya lagi kayak gitu. Maksudnya terbangnya boleh, cuman jangan ajak saya di dalam. Udah, Mas kalau kopi mati aja. Udah kayak artis FTV loh. Segitu dulu video anti kali kita kali ini dan ternyata dia berhasil. Ya, jadi gue bakal bikin. Abis ini gue akan bikin lagi anti kaleng, tapi kali ini gue gak akan ngasih challenge. Gue akan tanya sama ownernya langsung, lu hobinya apa, lu ininya apa. Nanti kita akan challenge dia langsung dengan hobinya dia sendiri di dalam mobil kita. Supaya banyak yang berhasil. Kira-kira siapa lagi yang perlu gue undang? Kalian boleh komentar di bawah. Jangan lupa, 150 ribu subscriber, HSR Wheel bakal bagiin vlog 2 set secara cuma-cuma. Kapan lagi nonton YouTube, komentar, bisa dapat vlog gratis. Gue Adi Resno Diri, jangan lupa ingat vlog, ingat HSR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore.